Dia dah request live dengan dia. Sana. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat nak orang kita? Alhamdulillah sihat. Ha sihat. Gili ada ada galaxy-galaxy, bhai. Oh, kena ada lah. Bagi relax sikit. Baik-baik-baik, guys. Steady, kan? Oh. Okay, guys. Jom yang ni kita masuk dulu first outside, kan? Nak dekat ni. Ya, boleh. Ya, kita masuk yang ni. Tanya-tanya khabar apa semua, kan? Beriboh. Beriboh. Mariboh. Ramzi terbaik saya, Zahir Yusof, V-Show Era di tanggal 39 seru daripada Exposed Band. Okay guys, seperti yang saya janjikan, korang dah get ready ke belum, dah masuk ke belum dalam live Instagram era.je. Ha, macam saya janjilah, saya akan lepak dengan Kai Bahar dan dia, saya dah pun bersama dengan Kai Bahar. Ho! Hello! Eh, hello! Ha. Dia termenung guys, kat situ guys! Guys, dia ah, okay, baik-baik. Aku yang kan selalu kan lepas kata Kai Bahar tu, dia lagu dulu. Ah, yang first ah, kita, kita bagi dengar suara dulu. Haa, macam tu lah. Okay, weh, okay. Weh, ah. Kau tengok weh, bilik Kai sekarang ni kalau kau masuk dalam live kan. Dia siap ada galaxy sekarang ni. Aku tak tahu Kai kat mana. Dia mungkin dia bukan berada di Malaysia lah. Aku dekat Kerajaan Langit. Okay, okay, bye guys. Hari ni kita akan lepak sama dengan Kai. Korang boleh masuk sekali kat sini tengok Kai pun dah ready untuk lepak sama dengan kita. Tapi jadi kita sambung sekarang ni, jom kita cicil dulu layan. Goodbye, hello. Daripada Andy Zakri Shamel, era muzik terbaik. Awesome. Sekejap. Alright, saat kan aku seorang nak kena edit sikit. Ampah yang ada dalam live ni, silakan. So macam tengah live ni aku cakap ni masuk radio lah. Ha. Ha. Masuk radio kena, dengan live. So maknanya hal live dengan aku kat sini, aku connect sistem masuk kat handphone. So daripada aku sembang dengan hang tu, dia kira terus masuk dalam sistem. So audio hang pun masuk kat dalam ni. Oh, okey. Faham, faham. Ha, macam tu lah. Sekejap, aku kena edit sikit. Sat lah, guys. Okey, okay, boleh, boleh, boleh. Ha, makan lagi, weh. Makan. Ha, makan lagi. Eh, dok lagi. Sat lagi makan lah. Ya, sungguh lah. Aku tak tahu kalau PKP duduk rumah, aku kerja makan lepas bang. Sabar, sama-sama. Weh, aku kerja nak mengunyah. Haa, dia jadi macam... Dia macam tak ada diam tau. Han cemui gila bang. Kan, dia macam nak cik makan, makan apa lagi lah macam tu. Ya, tu. Aduh, weh, tapi ha-ha masuk dapur lah. PKP mana tahu tiba-tiba Kai Bahar masuk dapur sekarang kan. Masuk dapur makan je lah. Masuk dapur, bukannya masak pun. Betul kat tu aku masuk dapur kalau macam tu. Aduh. Kan, masuk dapur makan. Itu saja. Dapur makan. Benda dah siap, kita supper dah. Betul. Supper dah ke. Ha, macam mana weh? Okay ke weh? Tentang ni. Okay lah. Ini aku masuk office lah. Boleh masuk office lah. Memang boleh masuk office lah. Aisasa itu baru boleh masuk. Oh, tapi tu pun dia bukan semua shift lah. Ada macam bagi shift-shift yang petang dan malam. Pagi semua depa masih lagi dekat ni Munabella, Isha semua masih lagi kat rumah. Oh, ni hang sampai pukul apa je ni? Kopi. Aku macam biasa pukul 12 sampai habis waktu ni. So aku satgi pun nak record untuk weekend sekali. So last kan weekend kita tak masuk lah. Kita masuk Isnin ke Jumaat kan. Faham. Sat kan edit sat. Boleh. Itulah boring weh. Kan? Tapi hang mesti banyak lagu hang buat ni. Teng. Lagu? Banyak lagu buat. Untuk rumah. Banyak lagu siapkan ada lah. Oh, siap lagu buat, nak buat ni tak? Kena siap, yang dah siapkan. Yang kena siapkan untuk OST semua tu lah. Bang. Oh, ya. Yeah, upcoming pun ada OST kan? Ada OST. Belum lagi dan untuk drama lah. Sekarang ni Astro tengah main drama. Ni OST. Ah, sekarang ni tengah main OST yang Astro punya drama. Lagu apa ni? Lagu apa tu? Tengok tadi. Weh, lagu banyak lagu aku lupa. Sekejap, kita tanya aku punya ni. Ini apa? Lagi dia pun jawab lagi, aku lupa lah apa tadi lah. Ampah tolong jawab untuk Kai. Ampah jawab untuk Kai. Aku ada kat tadi nota dia aku tulis kat dalam handphone. Tapi macam mana aku tengok? Aku tulis dalam handphone.
handphone dengan lain. Okay guys, yang ni yang hilang glitter ni pun okay, awal-awal tahun juga kan. Awal tahun. Betul? Untuk drama juga kan. Ha, untuk drama juga. So, kita sembang sikit sebab lagu ni hang yang buat. So kita sembang sikit lebih sikit pasal lagu ni. Boleh. Jom, mari. Era muzik terbaik. Saya Zahir Yusof, V-Show Era on the ground di tangga ke-27. Alright guys, sekarang ni dah masuk ke belum? Live Instagram Era.J. Zahir dah bersama dengan satu artis ni yang waktu PKP paling kerap masuk ke dapur. Kita bersama dengan Kai Baha. Masuk dapur makan ya. Lagu yang memang rasanya kebanyakan korang memang dah tahulah. Hilang gelita. Alright. Hilang gelita. Gelita. Hilang gelita yang gelap itu. So guys, lagu ni lagu untuk OST. So drama tu pun dah settle lah kan. Dah habis lah kan. Dah settle lah. Habis lah. Dah selesai. So korang yang tengok, mesti korang lagi boleh menghayati lah drama ni kan. Kalau kau tengok Kai Baha pun dalam muzik video, joget sakan dia. Aku tengok. Ada juga ham joget kena ikut kena macam part lah waktu kecil dengan waktu besar tu kan ada joget. Oh itu tu. Okay. Joget ayam. Kepak-kepak ayam nama dia. So korang yang belum check out lagi guys, memang rugi. Yang dah tengok, of course korang dah tengok sekali dengan drama ni memang terbaik. So Kai, lagu ni yang ciptaan hang sendiri kan Kai? Betul. Untuk lagu Hilang Gelita ni. So bila dapat bila dapat orang kata dapat apa ni? Dapat arahan untuk suruh Kai buat lagu OST, jadi Kai harus bacalah dia punya sinopsis dia macam mana kan. Jadi bila Kai dah baca, Kai kena buatlah lagu ni sesuai dengan drama tu. Jadilah Hilang Gelita ni. Berapa lama masa ambil? Rasa tak sampai seminggu kot. Tak sampai seminggu. Paling best. Paling best lagu ni. Bekerjasama dengan Kak Rosie Sandevi tau. Sebab so, dia buat semua benda kerja all good lah. Semua cantik lah. Alhamdulillah semua smooth. Dia permudahkan. Kai Baha kot. Apa arahan. Alah. Bagi kita dia hidup. Adu tiga lagu siap. Jadi kita sama lagi sembang Kai Baha. Kak kita sedia dulu. Era muzik terbaik. Live. Gelap baik. Salo. Ni Kai Baha. Jangan beritahu orang. Nak balik. Jangan beritahu orang. Kenapa? Balik. So, balik. Ni. Balik. Balik. Jaga diri. Sama. Hang tu kes polis. Gelap. Nah, gelap terus aku. Pasal apa? Mainlah. Cantik. Apa lagi kita nak kacaukannya? Nak kacau apa? Tapi semua mereka kacau, tanya mereka ni. Kami hang pun banyak kat lagu yang on the way to release kan? On the way to release and on the way to jadi OST lah. Sebab sekarang ni lagu aku banyak main OST. Tu yang keluar banyak. Sepatutnya macam sepatutnya macam kalau normal lah untuk penyanyi kan. Dia pun macam keluar single selang-selang lama. So aku ni terlalu kerap tau. Kerap tu sebab nak selit untuk OST. Paham. Maknanya, ya Kai Baha pula back to back lagu dia. Tasyak-tasyak agak kan. Tu lah sampai orang pun tak nak dengar mana. Tak terdengar lagu tu. Tak boleh nak fokus satu-satu tu. Tapi memang, cakap pasal OST ni, jom. Kita sembang pasal ni lah. Kai Baha boleh, banyak boleh. Lagu dia pasal OST sekarang ni. Jom. Era muzik terbaik. Saya Zahir Yusof, V-Show Era. Welcome back people. Alright, sekarang ni jom lepak sama dengan Zahir dekat live Instagram Era.J. Zahir bersama dengan Kai Baha. Yap, itu dia Hilang Gelita. Lagu yang Kai Baha ambil masa seminggu untuk siap kan? Seminggu je kan? Siap sebiji lagu. Bapak baik kan? Tapi kalau tengok Kai Baha memang sekarang ni
memanjang buat OST eh. Kai hang memang ambil job OST je ke apa sekarang? Alhamdulillah bila orang bagi tawaran tu kita tak payah lepas ke peluang lah. Sebab benda tu pun kata peluang yang baik dalam kerjaya kita. Okay, so Kai ambil peluang tu untuk orang kata siapkan OST lagu ni. Even bukan ciptaan Kai pun, Kai terima ciptaan orang lain. Walaupun lagu tu bukan OST ke OST ke, janji bila ada projek tu yang orang kata bersesuai dengan Kai, Kai ambil. So daripada pada masa yang sama memang banyak gila lah lagu Kai back to back, keluar. Exactly. Aku sampai macam ini bukan baru dia keluar lagu, keluar lagi Kai bahan. Yeah. Sebab, because OST tu lah. Ya, sampai orang tak perasan pun Kai release lagu tau. Bila tengok komen, ada lagu ni lagu Kai ke lagu baru ke macam tu. So dia tak nak fokus kat satu lagu tu memang tak sempat. Bang. Alright. So macam Kai bila OST kan. Kebanyakan OST dia orang akan minta kau yang buat lagu tu ke atau memang lagu orang lain yang buatkan ke? Dia depend. Kalau dia nak Kai buat, kalau Kai nak buat, Kai buat. So dia dia macam ada setengah yang memang dah siap ada lagu tu. Kai terima je lah. Tapi ada lah macam ada drama offer Kai untuk buat OST and then Kai macam ini sinopsis dia macam kena je dengan lagu aku yang buat tu, habiskan je lah. Guna pula lagu ada juga yang lama. Salah ada satunya kan? Lagu Hilang Gilita ni lah. Oh, ke Hilang Gilita ni ke stok yang dah ada lah. Dia bukan stok yang dah ada. Dia stok dia baru nak cipta lah. Kira macam melodi dah jumpa sikit-sikit, dah jumpa sikit-sikit. Melodi sikit-sikit. Lepas tu baru terus dah lalang dengan tu, terus sambungkan ikut sinopsis apa semua lah. Betul. Nice. Pancon. Alright, jadi kita stay guys. Jangan pergi mana. Jadi kita sambung lagi dengan Kai Bahar. Kita layan dulu ini. Adakah ini mimpi? Rizwan, era muzik terbaik. Tak. Hang bisnes pun 2-3 bisnes kat lah. Alhamdulillah. Hang buat apa kes? Apa kes slim? Kes slim. Untuk diet lah. Itu untuk orang nak diet, nak turun berat badan. Sungguh kan? Aku badan ni PKP, aku dah boleh beli aku sana. Kena buat. Hang boleh beli. Kalau hang minum, hang kena usaha. Kalau hang minum makan melantak tu, tak ada apa. Oh, dia macam suplemen yang akan membantu untuk burn kalori lagi-lagi. Dia support lah. Untuk support hang. Faham. Apa satu lagi hang tengah buat? Kaislin? Ayu Chicken. Ayu Chicken. Dengan Nabila Razali tu. So, sekarang ongoing. Itu kau buka dekat tempat ni ke? Apa tu? Float 88. The Hesh, Hatta Mas. Oh, The Hesh. Hang tak buka booth dekat tempat ni? Tempat dah tak berhenti. Dekat KL dia. Lepak semua tu kan? Situ tak ada pot ke aku rasa. Hari tu macam memang nak plan tapi macam tak ada pot. Tapi Ayu Chicken kacau lah PKP. Allah ni kacau sikit. Memang kacau lah. Memang tak boleh buka. Memang tak boleh buka. Tunggu lah. Tunggu macam ada longgak-longgak sikit boleh. Tu buat online tak? Buat online tak? Macam delivery food. Delivery. Online pun macam tak boleh buat lagi kot. Sebab dia sekali dengan jalan-jalan kedai tu kan. Sebab tempat dia tu kan tempat macam lepak kan. So aku rasa satu tu kot tak boleh buka. Tak sure lah. Bang. Okay, sekejap eh. Malam cerita apa? Lagi lepas ni aku tak movie lagi dekat Netflix. Cerita apa? Yang adik dia hilang Korea, cerita Korea, movie best tu. Tak tahu dia pun kata best. Baru nak tengok sekejap, orang kata best. Aku kau series kalau malas aku nak start tu. Series kalau start memang melekat depan TV bang. Betul. Aku tak menyapa kalau tak series. Kalau series aku tengok kat situ aku tak boleh menganjak. Sebab dia dah habis episode full memang dekat situ. Memang nak tengok sekejap depan dia macam bolehlah tekan. Next episode ada lagi ni. Episode ada lagi. Nak tengok tak nak. Kita geram. Aku nak sambung. Melekat weh depan PC kalau series. Aduh. Aku ingat. Tak suka kan. PKP first aku melekat cerita Money Heist. Masa tu Money Heist duk kecoh. Weh apa 3 season tu aku memang berapa hari abang memang tak larat aku. Nak sambung esok macam geram lah ni satu episode. Ya geram lah tengok kan. Aku sampai ni tau tidur gobar tengok series. Tu. Gila bang. Ini semua dalam ni pun ada ramai kaki-kaki series kat ni. Kau bagi lah Kai suggestion apa nak tengok best.
Kan? Tapi make sure movie lah. Series aku dah macam malah tengok lah. Tak larat nak tengok. Aku movie macam stress. Movie best. Movie sekali tu lah. Habis-habis lah. Nak sambung movie lain aku. Tak mahu sambung sudah. Series kalau aku main mood nak tengok series aku tengok. Ya. Tapi series kalau ambil yang season 3, 4 season tu kan. Sekarang season mungkin kan? Boleh lah. Sekarang mungkin boleh lah. Anda start kacau boleh tak giang lupakan lah series tu. Betul. Okay kan, ni jom kita main soalan general je lah kan. Bila habis PKP ni yang rasa tempat first nak pergi bercuti ke, bawa family kat mana. And then apa benda semua lah. Alright, jom. Okay. Wah, komen ni start. Era muzik terbaik saya, Zai Yusof, V-Show Era. Boneka Cinta Lukman Faiz di tangga ke-23. Yap, sekarang ni saya masih lagi bersama dengan Kai Baha. Yahoo! Yep, itu dah hilang cerita. Korang yang belum check out, boleh check out sekarang ni. Dia punya option music video pun dah ada dekat YouTube. Memang terbaik kau tengok Kai Baha ada menari ayam dalam tu. Menari ayam, mengkepak-kepak nama dia. Mengkepak-kepak ada dekat dalam tu, guys. Alright, dan ni cerita dia, sekarang kita PKP dah kena kurung 3.0 ni. 3.0 kan? 3.0 ni dah 2 minggu lah, dah masuk 2 minggu lah kan? Dah 2 minggu dah. So, kita boleh kata ni, Kai, nak dekat 2 tahun ni kita tak nampak lah. Bercuti ke apa segala bagai. Betul. Raya semua tak nampak lah ni, betul. Kai. Betul. Weh, muka nampak tu pisang nak keluar rumah. Weh, serius weh. Aku kalau boleh rentas negeri ni memang aku nak. Weh, aku nak. Itu yang aku tanya ni. Boleh rentas negeri. Boleh rentas negeri ataupun dah boleh keluar pada Malaysia. Dah boleh bercuti. Mana tempat first nak pergi, guys? Okay, first nak pergi aku nak balik kampung dulu. Aku nak spend dengan family aku semua kan. Nak pergi spend. Lepas aku balik KL kerja, sambung kerja balik. Lepas sambung kerja tu aku nak cuti lagi. Aku nak pergi tempat lain. Tempat lain tu mana? Tak plan lagi. Tapi aku nak pergi tempat lain. Tempat yang bukan Malaysia lah, keluar pada Malaysia lah. Tak juga kat Malaysia pun okey je, Terengganu ke, Pontian ke, mana-mana kan. Tapi kat Hang, faham kalau Hang jenis-jenis macam bercuti, Hang suka laut ataupun suka pergi macam like bandar? Aku suka laut, suka pulau-pulau best. Oh, pulau-pulau tu? Hmm. Oh, aku suka macam like Gunung Ganang, bandar macam tu lah, syok kat kan. Oh, tentu, aku suka pulau. Shock. Pulau tak lagi yang jijak, kaki kena air yang jijak pasiak. Oh, rimas bang. Itu best tu. Tu yang dia kata dia punya feel dia tu. Jadi masalah lah kau. Aku dah tak larat yang pandai. Pulau aku habis melekit habis dah. Kena yang lebih tinggi kan? So lepas semua ni settle, kita tengok manakah tempat yang pertama Kai Baha akan pergi. Alright, korang boleh lah menyebut ikut dia sekali. Lah, semua orang ikut. Kai, sekejap lagi aku bagi studio ni untuk kau promo segalanya boleh kan? Kita jelo. Era masjid terbaik. Nice. Dah, gelap. Weh, Han beli kat mana weh lampu Galaxy tu? Beli dekat Shopee. Mahal? Ha? Mahal? Satu lebih. Elok weh. Kalau gelap bilik lagi lawa tu. Ish, aku kalau gangkai dah jadi lorak utara. Lepas tu mula jadi rasa nak balik kampung. Kan betul? Kampung semua elok sihat no. Alhamdulillah semua sihat. Ada question-question sekejap saya tengok eh. Ni, daripada Afizi. Kai ada plan tak nak duit dengan artis-artis veteran? Kalau ada, siapakah dia? Artis veteran lah. Siapa lah? Veteran. Ramai. Dengan kawan-kawan. Hai cik abang. Menari desa Nova. Sekejap, aku tengok lagi soalan yang ada kat sini. Sat. Aku punya ni, komen ni start. Tak nampak. Orang dah tak ada komen, dia tak oh, yeah? Gerak. Sat, aku tengok. Aku punya ni boleh buka ke tak? Keluar ke tak? Keluar. Ni, Aisyik nyanyi Resti je bila nak berlakon drama pula. Tengok Sat. Dia tak ni, dia tak bergerak aku punya.
Tu soalan aku macam soalan dia. Ni, Kai asyik nyanyi OST je bila nak berlakon drama pula? Oh, berlakon drama? Dah berlakon dah lah drama? Apa ni? Aduh. Apa? Dia apa ni? Berlakon filem tak lagi? Tu dia filem. Filem? Kalau aku dah berlakon filem, anak watak macam mana? Ush, jangan weh. Aku tak ready lagi filem macam mana. Sungguh lah. Boleh lah, Kai. Aku berlakon okey lah. Boleh lah. Kalau dapat filem, anak watak macam mana, Kai? Ha? Kalau dapat filem aku kalau anak watak sana. Untuk sekarang ni kuasa untuk sekarang ni bagi yang permulaan untuk dalam kiri kiri berlakonlah. Contoh bagi aku lebih prefer kepada macam komedi ikut macam tu. Ha, itu aku okeylah. Kalau berat ni stres tau, aku tak hatilah. Tunggu ke? Okey tengok dia berlakon elok ah. Susah. Tunggu. Tapi kadang-kadang kan bila berlakon berat aku tengok kan paling aku tak faham kali kan. Bila depa macam now. Sebelum masuk set masing-masing duk gelak-gelak duk huha kat tepi duk set tu scene sedih bang. Aku duk gelak-gelak ada few experience yang aku pergi aku duk gelak-gelak tengok depa orang duk kat tepi kan. Jadi okey masuk set. So depa masuk set semua pelakon kan. Action scene sedih. Lala tu berteriak aku je hey, macam mana hangpa teriak tadi hangpa duk gelak aku. Aku tak faham ni. Aku cakap memang dahsyat bang. Okay. Mampu aku tak mau try. Okey lah Kai. Kau sang boleh kan? Berlakon Kai. Kena belajar banyak lagi belajar. Teguh lah. Susah lah. Yeah. Eh sekarang bukan ada shoot yang kena tangguh kat? Kena tangguh. Semua kena tangguh lah. Memang tak boleh buat apa. Tengah shooting drama lah. Tengah syukri ayah jalan. Drama kan? Okay Kai, jom Kai. Yang ni last talk set Kai. Kita sembang macam biasalah hang bagi kata-kata pujangga kepada fan-fan hang. Lepas tu kita jual hilang gelita. Right? Era muzik terbaik. Saya Zahir Yusof, V Show, Era Intan Payong, Bunga dan juga Nur Aliza Idris di tangga ke-21. Zahir masih lagi bersama dengan Kai Bahar in the house. Yo. Yep, there you go. Hilang gelita. Korang yang belum check out lagi, boleh check out lagu ni. OST dia pun dah ada OST apa? Music video. Dah ada dekat video, dekat YouTube. YouTube, boleh check out sekarang ni. Kau tengok Kai Bahar punya tarian apa? Ayam tu yang paling aku suka sekali. Ayam kepak. Okay, Kai. Thank you, Kai. Lepas aku ini, Kai. Of course, Kai Bahar memang daripada kau bermula dulu sampai apa kat semula sampai sekarang. Memang tak sangka dengan kejayaan yang kau kecapi sekarang ni. Memang ramai orang yang sangat bangga dengan kau. So Kai, apa saja yang kau nak cakap kepada pemenat kau, silakan Kai. Jangan teriak. Tak, aku jangan tak teriak sebab lapar nak makan dah. Okay. Alright, so kepada semua yang dah menyokong saya dan semua yang tengah mendengar Era sekarang ni, tengok dekat live atau maupun radio. Apa yang saya boleh katakan, first sekali, jagalah. Orang kata jaga diri, jaga kesihatan semua. Kita jaga kita. Sama-sama kita bendung COVID ni, kita doakanlah semoga COVID ni cepat-cepat hilang. Yes, semua orang memang betul-betul stres di rumah. Orang semua nak keluar nak kerja, nak pergi semua kan. Jadi kita sesamalah jaga kita supaya kita dapat kurangkan kes ni. InsyaAllah. Yes. Bolehlah kita jumpa kat luar nanti. Aku rindu gila nak keluar tak payah pakai mask kan. Pergi jumpa orang boleh senyum, sengih. Betul. Kan. Betul. Jangan teriak lah, ada teriak lagi. Aku tak boleh lah. Okay, dalam aku keadaan teriak ni, dalam keadaan sebab ni, aku nak nyanyi sikit lagu Hilang Gelita ni. Sebab-sebab punya guys, sila. Boleh, Sat. Sebab sikit. Okay lah. Terhalang, kau hilang dalam luka yang terhalang. Pasti ku perjuangkan cinta kita. Aku takkan mengalah. Walau kau berubah, ku tak berserah. Ku hanya ingin kembalikan kita bahagia berdua. Ui, korang kalau kau tengok Kai Bahar nyanyi, dia macam
duduk atas kerusi macam tak ada apa-apa je lah, nyanyi lah. Dia macam tak ada effort guys. Power mananya. Baik guys. Tak ada effort guys. Hang nyanyi macam steady-steady. Macam tak ada apa. Mengampu. Guys, thank you so much guys. Untuk punya time sekarang ni lepak dengan aku eh. Terima kasih banyak guys. Tak ada hal lah. Thank you juga boleh jemput aku. Tu ingat tu. Juga angkat aku no. Of course lah. Yang kena, kena lupa check. Okay kan, tak apa, kita sama-sama doa ni, pandemik ni settle, insyaAllah. Sama-sama kita doa. Alright, amin, insyaAllah. Baik, okay. Stay safe. Dan sekarang ni guys, jangan buang masa lagi. Jom kita dengarkan full song daripada Kai Bahar, eksklusif di Era Hilang Gelita, Era Music Hit. Terbaik! Lego. Nice, cantik. Beautiful girl. All over the world. Macam ni lah kita dah. Dua tu aku nak main filter sat. Ni yang nak cek makan apa ni? Makan apa ni? Sagi kok aku tengah buat ni kok nasi goreng ke? Goreng apa? Aku pun nak filter tak? Ha. Okay, aku pakai filter ni. Muka bengkak. Muka bengkak. Ha, kena biar muka bengkak tu kan? Kita, aku nak screenshot muka bengkak. Sekejap aku buat. Aku suka tu lah batang. Oh boy. Okay, start kan? Screenshot. Sekejap, aku nak turunkan ni. Okay, ready. 1, 2, 3. Lain siap. Lain gila bai muka angkai. Okay guys, thank you so much guys. Stay safe. Jaga diri kan. Ha, apa sama weh. Thank you weh. Thank you. Allah, rambut popol. Weh, take care, insyaAllah. Nanti kita jumpa kat luar. Bye, no. Stay safe, bye. Assalamualaikum. Alright, thank you guys. Hai semua dalam ni, thank you. Take care, insyaAllah. Hari kita jumpa. Bye-bye, gang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Member nak cek nasi tu, dia lapar tu. Kan? Okay, bye. Okay, bye. Ciao. Alright, there you go, guys. Tadi kita bersama dengan Kai Bahar. Member dah gerak tu, cek makanan lapak katanya. Tak apa, tak ada hal. So, itu, ush. Oh, botong. Kenapa aku nak jumpa filter tadi? Come to me, sayang, sayang, sayang. Alright guys, saya stay safe semua, jaga diri. Jom kita lepak dalam Visual Era, kita sambung lagi, kita turun lagu. Alright, kita jumpa di lain hari untuk live di Era 2 je. Saya Zahir, so stay safe everybody. Peace and much love. Assalamualaikum.